Saudaraku, satu ekor harimau Sumatera terekam CCTV berkeliaran di kawasan pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTMH Lewe Sikap, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Harimau jenis Sumatera itu diduga berkeliaran karena kelaparan pada malam hari sehingga mencari mangsa hingga turun ke PLTMH Lewe Sikap. Kabar harimau Sumatera terekam CCTV itu pun beredar di media sosial melalui WhatsApp. Lokasi PLTMH Lewe Sikap tak jauh dari pemukiman penduduk dan hanya sekitar 2 km saja. Sedangkan harimau Sumatera itu berkeliling di komplek PLTMH Lewe Sikap merupakan daerah perkebunan masyarakat. Harimau Sumatera berkeliaran itu membuat masyarakat menjadi was-was dan berharap tim Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh segera turun ke Aceh Tenggara.